Gubernur Jambi Zumi Zola Zulkifli menghadiri peresmian bantuan monumental dan penyerahan kaki palsu yang merupakan salah satu program bina lingkungan Bandara Sultan Taha Jambi yang diselenggarakan di Sekolah MTS Halidaya Telang Bakung Kota Jambi. Dalam acara ini turut hadir Sekretaris Daerah Provinsi Jambi, Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Jambi, PJS Wali Kota Jambi, Kepala Keuangan Angkasa Pura II, Eksekutif Manajer Angkasa Pura II, Camat Palmerah, dan perwakilan dari Kick Andy. Adapun bantuan yang diberikan pihak Angkasa Pura II Jambi dan Kick Andy berupa kios kaki lima, ruang kelas MTS Halidaya, halte, dan kaki palsu. Gubernur Jambi mengucapkan terima kasih untuk para pihak swasta yang telah membantu visi dan misi program pemerintah Provinsi Jambi. Dan Gubernur Jambi berpesan untuk menggunakan bantuan yang telah diberikan dengan sebaik-baiknya. Menerima bantuan dari Angkasa Pura II, ya BPN, dan juga dari teman-teman kita di Kick Andy. Bantuannya itu untuk kios, untuk para PKL di Kenyataan kita, Meringo, dan juga madrasah 3 lokal, ada terminal, halte ya, dan juga bantuan kemanusiaan dari Kick Andy untuk kaki palsu. Ya, saya mewakili masyarakat Jambi mengucapkan banyak terima kasih. Dan memang untuk membangun daerah tidak bisa hanya mengandalkan APBD. APBD Kabupaten Kota, Provinsi tidak bisa, tidak akan maksimal. Dan peran serta dari swasta itu sangat penting sekali. Ya. Dari Jambi, Nurani Wulansari, Tribrata TV. Salam, Tribrata.